teh turbo 50.000 aja teh. sambil turun saat ngisi guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama gue Ivan guys di channel gue Ivan dari Motovlog. Jadi hari ini gue lagi naik grade nih, barusan habis bubar sama tim Kamburangan. Ini malam minggu sekarang Bandung ramai banget guys. Banyak-banyak dari pendatang ya. Dari tadi gue ngeliatin ada plat B, plat F. Emang udah pada bisa ini ya, udah pada bisa keluar kota gitu ya. Soalnya di Bandung kan udah agak dilonggarin nih PPKM-nya guys. Tuh ini plat B. Itu plat B. Dari tadi gue ngeliatin banyak plat B semua loh. Tuh itu tim Bekjul semua guys itu. Astrea itu kayaknya. Dari tadi gue ngeliatin banyak plat B di Bandung guys, mobil-mobil. Bandung kayaknya udah mulai kondusif ya, mudah-mudahan, amin. Tuh yang pelang pintu sekarang udah dibukain. Tapi ini kebanyakan mobil, gue lihat ya plat B semua loh. Bandung berarti udah agak lumayan, udah bisa buat jadi buat liburan tuh plat B lagi. Ini hari malam minggu loh, biasanya malam minggu tuh. Kalau waktu masih PPKM sepi banget guys. Dari hari-hari biasa juga sepi banget loh. Ini mungkin udah banyak yang liburan ke Bandung mungkin ya, yang dari luar kota pada liburan main ke Bandung guys. Dan ini gue sekarang tempatnya lagi ada di Jalan Dago ini guys. Sekarang gue mau otw balik ke rumah. Barusan udah kopdar sama tim Barudak tim Kamburangan. Barusan juga habis naik grade nggak jelas ke KFC. Ternyata udah sepi KFC-nya. Kita gas naik ke KFC barusan 9 loh. Kan tapi di mana-mana mall udah dibatasi ya, jamnya sampai jam 8 malam. Dan barusan kalian lihat itu di Dago banyak yang nongkrong-nongkrong, pada ngopi, pada ngumpul kayak gitu. Ini juga sekarang ini gue kaget loh, Bandung sekarang jadi rame lagi. Sekarang ini jalan ke Merdeka udah bisa dibuka, dulu mah ditutup. Mungkin ini kebanyakan sekarang pada ini ya, pada liburan ke tempat wisata deh kayaknya. Yang plat-plat mobil luar tuh mungkin ngejar ke Bandung itu ke tempat wisatanya, ngadem gitu guys. Dan sekalian gue hari ini mau ngisi bensin lah. Kita nyobain pakai Pertamax Turbo. Ya, malasnya tuh gini, guys. Kalau ke Pertamina kita ngantri. Ini soalnya kekurangan orang mungkin ya dari Pertamina-nya. Digilir nggak sih ya? Itu orangnya ada satu apa dua sih? Gue mau nyobain Pertamax Turbo soalnya di tempat lain nggak ada. Oh, ada dua. Pertamax Turbo-nya kalau di kabupaten belum ada, guys.
adanya juga di sore yang kalau di Bolena nggak ada. Gue mau ngecek dulu dompet ada nggak. Takutnya nggak ada duitnya. Ada dong. Biar cepet, siapin dulu duitnya. Gue paling belakang loh, paling terakhir loh. Udah, gue matiin dulu ya. Kita isi dulu. Terang. Ini motor gue pegang aja ya. Jadi kalau ngisi harus turun dulu guys, biar menghormati dan biar kita nggak panik juga kalau misalkan ada apa-apa kan. Teh turbo 50.000 aja teh. sambil turun saat ngisi guys. Wah, ada penuh kayaknya, ada penuh. Oh, nggak nyampe 50 deh kayaknya. 46. Sip. Oke. Okay. Ya. Punten teh. Ya, kasih ya. Cetaracat. Ini gue keluarnya jalan mana anjir, ditutup. Pusing kan? Oke, punten ya. Jalannya ditutup guys. Gue bingung anjir. Banyak yang naik Grab guys, malam minggu ini guys. Banyak yang ningret. Ngakak gua. Amin. Waktunya me hijau udah ngaper.
Oke guys, ini kayaknya videonya gue sudahin dulu ya. Terima kasih, assalamualaikum.